Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai. Anda semuanya dalam program bimbingan membaca Al-Quran. Episode kali ini masih melanjutkan episode yang lalu, di mana pada episode yang lalu kita telah membahas sebagian mengenai memperbaiki kesalahan-kesalahan membaca dalam surah Al-Fatihah. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan melanjutkan untuk menganalisa sekaligus kemudian kita memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan, kesalahan-kesalahan kita di dalam membaca surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua dan seterusnya. Marilah kita simak terlebih dahulu bacaan dari surah Al-Fatihah berikut ini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca tahun. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pemirsa yang budiman, demikianlah bacaan dari Surah Al-Fatihah, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, yang kita tilawatkan, yang kita bacakan secara fosol, secara ayat per ayat. Sebagaimana kita maklum, bahwa surah ini di samping memiliki nama yang utama yaitu Al-Fatihah, surah ini pun memiliki nama yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wasallam bahwa surah ini juga dinamakan surah as-solah atau Salat, kenapa surah ini diberikan nama lain dari nama yang utama Al-Fatihah, yaitu "Al-Solat"? Karena surah ini menjadi salah satu rukun, dan bahkan menjadi rukun yang utama ketika seseorang melaksanakan solat dan makna sholat di sini yaitu doa. Jadi, pada hakikatnya, ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah ini merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surah ini dinamakan As-Solah, yaitu doa. Baiklah, pemirsa sekalian, supaya kita bisa menggenapi dari nama surah ini, yaitu as yang memiliki makna doa, maka doa-doa yang kita panjatkan, kalimat-kalimat yang kita panjatkan di dalam doa-doa kita, yang bersumberkan dari surah Al-Fatihah ini, supaya betul-betul sesuatu yang bisa sampaikan, ya, sesuatu yang bisa disampaikan atau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sejelas-jelasnya. Tentu di dalam menyampaikan dua doa di dalam surah ini, kita harus betul-betul memperhatikan supaya mencapai taraf bacaan yang yang benar. Kalimat demi kalimat di dalam setiap ayatnya kita bisa sampaikan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita, di dalam doa kita dengan fasih, dengan benar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah pemirsa yang budiman, saya akan mencoba untuk menganalisa dua ayat selanjutnya setelah basmalah dari surah Al-Fatihah ini. Yaitu yang pertama adalah ayat yang kedua. Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmani ar Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang silahkan pemirsa untuk menyimak bacaan dari dua ayat yang tadi sudah kita bacakan dan kita coba untuk membaca secara bernada sedikit melalui bacaan murotal. Kita awali tetap dengan membaca ta'udh. Basmalah kemudian kita akan lanjut ke dua ayat setelah basmalah. Mari kita mulai. A'udzubillahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Kita cukupkan dua ayat setelah basmalah, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, pemirsa. Dua ayat yang selanjutnya ini dari Surah Al-Fatihah. Adalah hal yang betul-betul perlu kita berikan perhatian, supaya kita tidak terjebak ke dalam kebiasaan membaca yang salah, atau kita mendengar bacaan yang salah. Kemudian, karena kebiasaan kita membacakan, ataupun karena kebiasaan kita mendengar dari sesuatu yang salah, kemudian kita mengikuti. Dan pada akhirnya mata rantai bacaan yang salah ini tidak tidak terputus, berkesinambungan dan terus saja terjadi kesalahan secara terus menerus. Dan kalau kita tidak mencoba untuk memutus kesalahan ini, paling tidak kita mengeliminir, mempersempit dan memperkecil ruang dari bacaan yang salah ini, Tentu, generasi kita yang akan datang akan terputus dari bacaan yang salah ini. Kenapa saya katakan bahwa kita harus memutus mata rantai bacaan yang salah ini? Karena bacaan yang baik, bacaan yang benar itu bernilai ibadah, memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan... Jika bacaan seseorang itu benar, maka bacaan yang benar itu, bacaan yang memiliki nilai pahala ini akan mengalir kepada pembacanya. Dan jika pembaca ini kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya yang lain, dan kemudian apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang benar, Kemudian muridnya itu mengikuti, dan kemudian menyebarluaskan kembali bacaan yang benar. Maka, walaupun si gurunya, orang yang mengajarkan tadi, sudah meninggal, tetapi pahala dari kebaikan dia dahulu mengajarkan kepada muridnya dengan benar akan terus mengalir kepada dirinya. Inilah salah satu yang disebut dengan... Amal soleh jadi, amal soleh itu banyak ragamnya, termasuk kita mengajarkan bacaan yang benar dan terus bacaan yang benar ini menyebar luas, maka kebaikan dan pahala dari benarnya bacaan ini akan mengalir kepada yang mengajarkannya di awal-awal pada saat ini dibelajarkan, tetapi sebaliknya. Apabila kita mengajarkan sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak benar. Mudah-mudahan kesalahan yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Sesuatu yang tidak ketahui, yang tidak dia ketahui ya. Tetapi kalau seandainya dengan sengaja, ya. Tetapi tidak ada upaya untuk merubah tidak ada upaya untuk memperbaiki, maka kesalahan dari bacaan yang salah tersebut, nilai bacaan yang salah tersebut kembali akan merujuk kepada yang mengajarkan. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa mudah-mudahan melalui program ini, apa-apa yang terjadi di sekitar... Kehidupan kita di masyarakat kita terkait beberapa hal dalam bacaan Al-Fatihah ini yang belum pas atau tidak benar, kita sedikit demi sedikit untuk eliminir, untuk kita kurangi, kalau memungkinkan, untuk kita hilangkan sama sekali. Insya Allah, baiklah pemirsa, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa kita akan mencoba fokus kepada dua ayat setelah basmalah. Kembali saya akan bacakan untuk menyegarkan ingatan kita semua terkait bacaan yang insya Allah bacaan yang benar dari ayat yang kedua surah Al-Fatihah ini. Diperhatikan ayat berikut. Alamin Itu adalah bacaan yang insya Allah bacaan yang benar, bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan tahsin tilawah. Sekarang kita perhatikan ada berapa kalimat. Di ayat yang kedua ini, yang membentuk satu rangkaian ayat yang kedua ini, diperhatikan ayat yang kedua dari Surah Al-Fatihah ini. Kalimat yang pertama adalah "alhamdu", alhamdu. Kalimat yang kedua adalah: lillahi lillahi Kemudian kalimat yang ketiga adalah Robbi Robbi Dan kalimat yang terakhir adalah Al-alamina Al-alamina Dimana kalimat ini Diwasol, disambung dengan kalimat sebelumnya yaitu Robi. Maka menjadi Robbil Alamina. Yang kemudian karena ini jatuh di akhir ayat. Maka huruf yang terakhir yaitu Nun diwakofkan. Dengan membacakan secara sakinah. Dengan membacakan secara sukun. Menjadi Robil alamin Oleh karena itu sebelum kita tilawatkan kembali saya ulang bacaan kalimat demi kalimat alhamdu lillahi rabbi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Sekarang kita akan tilawatkan dengan beberapa varian bacaan atau tilawat. Misalnya kita membaca dengan bacaan yang biasa umumnya kita dengar ya. Alhamdulillahi Sekali lagi Alhamdulillahi rabbil Kita coba dengan varian yang lain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saya kira cukup dua varian saja dan silakan untuk membaca dengan varian-varian yang lain dengan nada-nada dan irama-irama yang lain ya. Tetapi yang paling penting bukan nadanya ya, bukan irama atau lagunya, tetapi bagaimana bacaan kita itu benar. Setiap huruf diberikan haknya supaya huruf dibaca dengan benar sesuai dengan makhrajnya. Kemudian setiap kalimat juga diberikan hak yang benar bagaimana supaya kalimat itu benar dibacanya. Kesalahan yang umumnya terjadi pada ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah ini, kalau kita teliti satu persatu memang banyak. ya. Tetapi tidak setiap orang yang membaca ayat ini itu salah semuanya. Tetapi barangkali terjadi bacaan pada huruf, pada harokat, atau pada kalimat yang memang di saat itulah dia melakukan kesalahan. ya Baik kesalahan secara sengaja ataupun tidak. Walaupun demikian, tetap saja, ya apabila kita mendengar suatu bacaan yang salah, maka bacaan itu harus kita benarkan karena salah. Yang pertama adalah kalimat alhamdu ya alhamdu. Ini kalimat yang sesungguhnya aslinya adalah hamdu hamdun. Tetapi kemudian diawali dengan alif lam ya. Jadi kalimat yang aslinya bukan alhamdu. Kalimat aslinya adalah hamdu Ya, kalau tanpa alif lam kita membacanya hamdun. Dengan adanya alif lam al maka kita membacanya menjadi alhamdu alhamdu Allah hamdu al -ham al -ham kesalahan yang pertama adalah pada pengucapan huruf alif lam ya atau kalimat alif lam al terkadang kita mendengar bacaan salahnya itu di mana yaitu pada kalimat al di mana pada huruf lam tidak dibaca dengan sukun tetapi terdengar seolah-olah seperti di domahkan lu ya. Jadi antara domah dan sukun dibaca menjadi ale. Ya mungkin pernah mendengar ya jenis kesalahan bacaan pada alif lam. Jadi seharusnya dibaca al alhamdu tetapi dibaca dengan ale. Alhamdulillahirrabbilalamin sekali lagi yaitu pada lamnya ya harusnya dibaca al dengan lam sukun dengan lam yang dimatikan tetapi ini seolah-olah terdengar antara sakinah antara sukun antara dimatikan dengan didomahkan makanya terdengar ale alham <tuh> Alhamdulillahi seharusnya al ya al ya alham alhamdu alhamdu itu adalah kesalahan yang yang pertama nah masih di alif lam kita sering juga mendengar bacaan yang karena terpengaruh dari talafud non arab ya sehingga bunyi lam sukunnya itu dipanjangkan atau dibuat mad. Ini juga bacaan yang salah, ya, bacaan yang tidak benar. Misalnya al ya, sekali lagi al Jadi panjang itu bisa sampai satu alif. Bisa sampai dua harokat. Bahkan bisa lebih tergantung ya seseorang yang membacanya. Mungkin dia merasakan dengan adanya dengungan, ya, dengan adanya getaran di elam, dia merasa bahwa lebih nyaman, lebih khusyuk, lebih enak. Ya. Itu menurut yang bersangkutan. Tetapi sesungguhnya dalam konteks bacaan itu salah. Ya. Ale, ya, itu yang pertama tadi. Ale, yang kedua di dalamnya Al, alham, alhamdulillahi Alhamdulillahi Yaitu lamnya ditahan ya Dengan hitungan kalau menurut ilmu tajwid Satu alif, ya dua ketuk Itu salah Kemudian bacaan yang selanjutnya itu tertukar antara hak kecil, hak dengan hak besar, hak. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan huruf hak, hak kecil, itu dipangkal tenggorokan. Ya. Suara itu mendesis. Hak, hak. Makanya dibaca dengan al-hak. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Tetapi yang bersangkutan membaca dengan ha, ya. Alham Alhamdulillah. Itu adalah kesalahan selanjutnya dari kalimat yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki atau memberitahu bahwa pada kalimat-kalimat tersebut, pada huruf-huruf tersebut, ada kesalahan membaca. Mudah-mudahan terjadi perubahan, terjadi perbaikan. Pemirsa, rasanya saya ingin membahas ya dua ayat ini secara tuntas, tetapi rupanya keterbatasan waktu. Maka insya Allah, kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya, jadi tetap semangat untuk terus mengikuti program ini dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari program yang Insya Allah penuh dengan kebaikan ini saya akhiri dulu sampai di sini alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh